Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Daud dan sahabat saya Haris. Hari ini sedikit sebanyak kami akan menjelajah tempat-tempat menarik di kota Palembang ini. Palembang juga sangat terkenal dengan makanan khasnya, iaitu bebek Palembang. Selain itu, Palembang juga terkenal dengan Sungai Musi dan Jambatan Amperanya. Namun, antara tarikan yang pertama kami temui ialah air pancut di hadapan Masjid Agung Sultan Mahmud Badaruddin di Palembang ini. Seterusnya, antara tarikan yang kedua kami akan singgah ialah Monumen Perjuangan Rakyat Palembang, yang mana lokasi tempat bersejarah ini terletaknya di tengah-tengah kota, tidak terlalu jauh dari Jambatan Ampera maupun Masjid Agung. Di dalam monumen ini terdapat banyak benda-benda bersejarah dan peninggalan setelah masa penjajahan. Seterusnya, destinasi ketiga kami ialah Benteng Kota Besar. Destinasi yang kami tuju iaitu Benteng Kota Besar. Lokasi benteng ini berhampiran dengan Jambatan Ampera. Benteng ini merupakan bukti kejayaan masa lampau Kerajaan Palembang Darussalam. Pada zaman dahulu, benteng ini dimanfaatkan untuk pertahanan diri dari serangan musuh. Jika anda berkunjung ke Palembang, maka jambatan ini harus masuk dalam senarai kunjungan anda. Tidak lengkap rasanya kalau ke Palembang tetapi tidak menikmati keindahan jambatan dan Sungai Musi ini. Apatah lagi kalau malam hari, betapa indahnya. Yang tidak mengizinkan, mungkin sampai di sini sahaja jelajah kami hari ini.